Pemirsa, kondisi Taman Kartini yang berada di Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi memprihatinkan. Ironisnya, taman yang baru direvitalisasi pada akhir tahun 2019 dengan biaya 1,4 miliar rupiah tersebut terlihat rusak dan tidak terawat. Taman Kartini, taman yang berada di Jalan Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi, hingga kini masih menjadi primadona dan tujuan arena taman bermain bagi warga Cimahi. Namun sayang, Taman Kartini kini kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, taman yang baru dibangun akhir tahun 2019 ini rusak dan tidak terawat. Kerusakan meliputi area bermain skater, area pejalan kaki, dan tembok penuh coretan, bahkan jika hujan tiba menjadi genangan air yang membuat masyarakat tidak nyaman berada di taman bermain ini. Lagi kebersihannya, jadi biar lebih nyaman lagi. Kebersihannya lebih terurus gitu. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitas mainan anak-anaknya. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi konsentrasi penuh terhadap aset yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.